Nah, inilah dia hasilnya. Ramuan tradisionalnya sudah siap untuk kita minum. Kita bisa tunggu dulu ramuan ini hingga agak dingin atau suam-suam kuku ya. Kemudian kita bisa langsung minum untuk menghilangkan badan pegal-pegal, letih, lesu, perut kembung, dan masuk angin. Ramuan ini adalah ramuan tradisional dari leluhur yang biasa digunakan dari zaman dahulu untuk menghilangkan masuk angin, badan pegal-pegal, dan perut kembung. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat ramuan tradisional ini yaitu 50 gram jahe merah yang sudah Bunda kupas dan bersihkan. Selanjutnya gula aren 50 gram. Di sini Bunda gunakan gula aren ya, bukan gula merah kelapa. Kemudian kayu manis dan lada atau merica 10 hingga 15 butir. Dan air 400 ml. Selanjutnya kita akan bakar dulu atau panggang dulu jahe merahnya. Kemudian setelah kita panggang, jahenya akan kita geprek-geprek. Selanjutnya setelah kita bakar, jahenya akan kita geprek-geprek. Selanjutnya setelah jahenya kita bakar dan kita geprek, kita akan rebus dengan 400 ml air, gula aren, kayu manis, dan merica hingga mendidih dan cukup kental. Nah, inilah dia hasilnya. Ramuan tradisionalnya sudah siap untuk kita minum.
Kita bisa tunggu dulu ramuan ini hingga agak dingin atau suam-suam kuku ya. Kemudian kita bisa langsung minum untuk menghilangkan badan pegal-pegal, letih, lesu, perut kembung, dan masuk angin. Ramuan ini adalah ramuan tradisional dari leluhur yang biasa digunakan dari zaman dahulu untuk menghilangkan masuk angin, badan pegal-pegal, dan perut kembung. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan semoga masuk angin, badan pegal-pegalnya segera hilang. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan diaktifkan tanda loncengnya hingga berbunyi berdering, agar jika ada video-video terbaru dari Bunda, kalian akan segera mendapatkan pemberitahuan. Sampai jumpa kembali.